Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Uni Gamerella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah nyalain notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari aku, entah itu tentang resep, kuliner, parenting, ataupun tentang relationship. Kali ini review. Nah, Uni Gamer pernah janji ya, waktu itu Desember mau review Why You Hack Collagen. Nah, stay tune ya. Nah, bulan Desember lalu Uni Gamer pernah review 3 minggu setelah penggunaan White Chew Hair Collagen. Nah, kali ini aku bakalan review setelah 4,5 bulan konsumsi White Chew Hair Collagen. Benar gak sih manfaat-manfaat yang aku rasakan dari si White Chew Hair Collagen ini? Nah, aku konsumsi ini mulai dari kehamilan 7 bulan dan sekarang babynya udah 2,5 bulan. Awalnya cuma pengen ASI booster, ternyata aku mendapatkan banyak banget manfaat dari si White Chew Hair Collagen. Oh iya, White Chew Hair Collagen ini masih kemasan lama ya. Wah, punya aku, karena aku juga masih punya kemasan yang lagi aku minum nih, udah kebuka. Nah, White Chew Hair Collagen ini kemasan barunya udah ada logo Halal MUI dan BPOM-nya ya, jadi nggak usah khawatir. Untuk ibu hamil sama ibu menyusui secara komposisi aman, namun sebaiknya tetap dikonsultasikan dengan bidan atau dokternya ya, karena setiap kondisi orang itu berbeda-beda. Nah, aku kan sudah melewati fase 3 dari White Chew Hair Collagen. Katanya bisa dikonsumsi secara long term ataupun dengan short term, itu tergantung daripada teman-teman, dan tidak menyebabkan ketergantungan, katanya seperti itu. Dan aku waktu itu sempat berhenti ya konsumsi White Chew untuk membuktikan benar nggak ya klaimnya seperti itu. Dan itu kembali lagi kepada kondisi masing-masing setiap orang, tergantung kepada kebiasaan dan apa yang dimakan dan jam tidur. Nah, aku dalam review ini maksimal jam tidur aku tuh jam 10 cara normal ya, hanya sesekali banget aku begadang meskipun dalam kondisi hamil waktu itu. Nah, White Chew Hair Collagen aku konsumsinya hanya sekali sehari, dan secara normalnya sih 2 ya, karena aku lagi hamil waktu itu dan sekarang menyusui cuma sekali sehari. Nah, untuk menentui takarannya itu tergantung pada jenis kulit. Jadi teman-teman sebelum beli pastikan konsultasikan dengan mitra resminya Laili Center, bukan dibeli secara online ya, karena kalau dibeli secara online itu dipastikan barang palsu. Silahkan cek video-video aku sebelumnya tentang hati-hati dengan barang palsu di marketplace. Oh iya, kabar baiknya si White Chew Hair Collagen ini harga Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa itu sama jika untuk pembelian minimal 10 box. Lanjut ke reviewnya, ini aku cuma pakai lipstick blush on. Nah, blush onnya pun aku ambil dari lipstick biasa lah ya, mama ngambil yang simple aja. Nanti aku bakalan liatin ke teman-teman gimana sih wajahnya setelah tanpa aku menggunakan si blush on dan cuma pure setelah aku bersihin. Nah, itu teman-teman bisa nilai sendiri sih manfaat dari White Chew yang kurasakan. Oh iya, White Chew Hair Collagen ini yang pertama itu flek aku makin memudar nih, teman-teman bisa lihat di sini. Itu semakin memudar flek-fleknya aku, sama bekas komedonya cuma tinggal dekat hidung, itu agak bandel sih kayaknya. Meskipun udah 4,5 bulan dia masih bandel di situ. Nah, kalau dari segi jerawat, waktu awal-awal hamil aku tuh jerawat ya, biasa ya kalau ibu hamil itu hormonnya bisa meningkatkan timbulnya jerawat. Nah, setelah aku ikhtiar konsumsi White Chew, itu ketika muncul jerawat, jerawatnya mulai kempes. Yang penting tangannya atau jari-jarinya itu nggak nakal ya, karena tahu sendiri lah jari kita tuh mengandung banyak bakteri. Jadi ketika ada jerawat muncul, aku biarin itu 1 atau 2 hari dia kempes sendiri. Nah, alhamdulillah setelah melahirkan dan aku udah selesai masa nifasnya, aku udah nggak jerawatan. Biasa muncul di dagu, sama di sini, sama di pelipis. Alhamdulillah tuh aku tidak jerawatan lagi. Ya, yang aku rasain efeknya itu ya jerawat sih. Jerawat aku udah nggak muncul, dan kalaupun muncul tuh kecil-kecil ya, dan bisa hilangnya 1 atau 2 hari habis itu hilang dan tidak meninggalkan bekas. Biasanya kan kalau jerawat kayak jenis kulit aku yang oily kayak gini, biasanya kalau jerawatan ya udah ngebekas. Nah, ini nggak, senang banget sih deh. Di sini udah nggak ada lagi sih si jerawatnya. Kemudian si White Chew Hair Collagen kalau dari ASI booster, dan itu benar-benar bermanfaat sama aku. Silahkan lihat di video aku yang sebelumnya. Nah, untuk teman-teman gimana sih White Chew Hair Collagen setelah dikonsumsi melewati 3 fase, terus boleh nggak berhenti? Ya, itu tergantung sama teman-teman juga gitu. Kayak, ya ibarat kata nih rumah nih setelah direnovasi udah cantik gitu, terus kita kan butuh maintenance. Nah, kabar baiknya untuk White Chew ini karena dia tidak menimbulkan ketergantungan, jadi teman-teman ya biasa konsumsi 2 kali cukup sekali saja sehari gitu loh. Nah,
karena fungsinya tuh lebih ke perawatan ya. Kita udah dapat ini fasenya. Nah, dari pengalaman aku minum si Waichu, ya hasilnya nggak instan gitu, teman-teman. Nggak bisa hanya satu box kok nggak glowing. Ya, enggak lah, malih gitu. Kecuali teman-teman pakai barang-barang dengan bahan-bahan yang berbahaya. Ini kan bahan-bahannya bahan-bahan dengan kualitas premium. Sedangkan pembentukan kolagen itu butuh waktu berapa minggu. Dan aku telah melewati fase-fase itu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan. Nah, aku awalnya juga nggak ngeh sih gitu. Kok mukanya unik ya, sekarang glowing gitu. Nah, setelah aku lihat kaca, oh iya ya, mungkin karena efek aku udah jarang keluar rumah karena pandemi ya, tetaplah. Nyeduhnya dengan air hangat atau air dingin itu terserah. Kalau menggunakan air panas, nanti komposisi manfaatnya hilang karena itu tuh akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Jadi boleh kok dikasih es. Nah, ini tinggal dikasih air, tinggal diaduk. Nah, warnanya agak pinki-pinki gitu loh. Warnanya ini tergantung dari jenis kulit teman-teman. Semakin terang kulit teman-teman, maka komposisinya pun juga dikurangi. Terus tahu komposisinya, takarannya dari siapa? Ya, nanti ketika teman-teman beli, itu teman konsultasikan sama mitra resminya. Pastikan teman-teman belinya di mitra resmi ya, bukan di marketplace. Karena di marketplace dipastikan itu barang palsu. Silahkan cek di video aku sebelumnya. Nah, ini tinggal seduh aja. Pastikan teman-teman minumnya pas udah buka atau sahur ya, dan itu segar banget. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu rasanya segar banget dan manisnya tuh pas. Kenapa? Karena dia menggunakan pemanis alami dari stevia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan gula yang berlebihan. Karena ketika aku aja konsumsinya ketika hamil, dan alhamdulillah sampai sekarang kadar gula aku terjaga. Yang penting teman-teman tetap jaga pola makannya, yaitu tidak makan yang berlebihan juga, kayak minum sirup lah, boba lah, semacam, jangan, karena nanti hasilnya nggak maksimal. Terus bagaimana hasil aku bisa glowing kayak gini? Aku ikhtiarnya juga kayak tidur aku nggak lebih dari jam 10 gitu, dan itu tuh udah jadi habit, sama banyak makan buah, sama makan sayur gitu. Terus yang pastinya konsisten ya teman-teman, tidak ada hasil yang instan. Nih, kita coba ya, aku hapus si blush on-nya aku, apakah hasilnya tetap glowing atau enggak. Nah, ini kapas aku bersih ya. Nih, timbal balik bersih, aku coba ya semprotin. Nah, aku coba bersihin si blush on, bukan blush on sih, lebih tepatnya lipstick. Malah muka aku dong merah. Oke, gak gimana sih, malah titip. Nih, lihat ya, bekas si blush on ya. Oke, wajah aku masih tetap bersih. Masih, teman-teman bisa lihat tuh mukanya masih glowing. Dan glowingnya itu bukan putih pucat kayak porselen, enggak ya, kembali ke warna kulit asli. Nah, kayak ginilah warna kulit asli aku yang tertutup. Jadi teman-teman, itu honest review dari aku. Dari aku pakai blush on, terus aku kasih kapas, ya udah kita bersihin lagi dah biar semakin kelihatan. Nih. Nah, kayak gini. Ini bekasnya. Oke. Oke, teman-teman, itulah review aku setelah 4,5 bulan menggunakan Waichu High Collagen dan telah melewati 3 fase. Dan sekarang muka aku ya kayak gini, tanpa blush on, dan ini murni, tanpa apa-apa kecuali si lipstick ya. Nah, teman-teman yang masih ragu menggunakan Waichu High Collagen, gak ada salahnya dicoba, karena bagi aku cocok, semoga juga cocok sama teman-teman. Pastikan belinya di mitra resmi Waichu ya, jangan beli di marketplace. Semoga video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, di-komen, dan sangat senang sekali jika di-subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah!